bilion ringgit kita membelanjakan peruntukan bajet setiap tahun. Tetapi bagaimana? Penagih-penagih dadah terus bertambah. Malah 58% penjenayah yang menjadi banduan di penjaga-penjaga. 58% adalah drug related crime, penjenayah yang berkaitan dengan dadah. Kenapa keadaan itu berlaku? Kita harus akui bahawa kita gagal. Jangan rasa malu kalau kita mengaku kita gagal. Kita harus knowledge mula ke belakang. What has gone wrong with us? Apa yang telah kita lakukan yang mungkin belum cukup sebelum. Kita harus bangkit, kita harus bangun. Mencari formula baru untuk Osman. Maka kerajaan telah menyarankan agar NBOS, National Blue Ocean Shift, bukan strategi lagi, shift. Kita mesti berfikir bukan hanya di luar kotak, tetapi kita mesti berfikir tanpa kotak untuk melakukan pemulihan ini. Dan saya harap pemadam dan rakan-rakan sidang perwakilan dapat membantu saya.